Halo bro, selamat malam buat warga Malang dan sekitarnya dimanapun Anda berada. Waduh, ini bro, ada kuliner menarik ya. Ini bagian yang mungkin jarang sekali orang banyak mengolah di rumah, tapi kalau di warung-warung laris bro. Wah, ini menu spesialnya kota Malang, yaitu pedes-pedesan, ada ceker, ada kepala, ada sayap. Tapi ini jualan udah 17 tahun bro. Jualan udah 17 tahun dan ini namanya Warung Sri Lestari. Wah, jadi Warung Sri Lestari ini spesial menjual ceker, sayap, dan kepala pedas. Dan kita bisa makan pakai nasi. Banyak banget yang rekomendasiin untuk makan di sini. Ada Mas Rizky Boncel, Mas Revi, terus Mas Ibnu. Banyak orang-orang kerennya Malang. Jadi gak usah panjang-panjang. Di daerah mana ini, Bro Vicky? Klojenopo, Trunojoyo. Daerah Trunojoyo, Klojen. Kita akan review Warung Sri Lestari. Mantap. Wah, ini warungnya kayaknya baru buka bro, jadi masih lumayan aman, kita pesan santai, nggak terganggu sama orang-orang. Karena kabarnya biasanya ini kalau udah lewat habis maghrib atau jam 7:30 itu udah amblas. Rame itu, amblas, rame. Aku dua kali bro, aku dua kali ngubungi ya lewat telepon, Mas mau pesan habis mas, itu jam 8:30. Telepon lagi, habis lagi dua kali. Akhirnya Bapak Rizky Boncel bro yang saya suruh pesan dan ada. Jadi memang harus ada orang dalam bro kalau kesini bro. Ayo langsung kita wawancarai dulu, ini udah siap ya para penjualnya. Ndi, Mikundi, Miki. Lo kan? Mesti ngono kan anjir. Kari ngono. Aman? Nah, kan? Aman? Assalamualaikum Ibu, Bapak, Mbak. Nah, ini saya ngobrol sama Ibu apa sama Bapak ini? Sama aja. Sama aja. Bu, ini Warung Sri Lestari emang udah dari dulu buka spesial ceker sayap khusus gitu. Ya, oh khusus enggak ya khusus ya? Ceker sayap kepala. Kebabas, Bro. Ini generasi kedua, Mas. Oh, ini generasi kedua. Sebelumnya siapa nih? Ibu. Oh, sebelumnya Ibu. Nggih, nggih, nggih. Wah, satu hari bisa pesan bisa ngabisin berapa kilo ini? Ceker biasanya 15 kilo, saya 15 kilo. Wah, berarti udah 30 kiloan ya. 30 kilo lah. Sama kepala. Iya, udah. Kepala. Wah, nggih nggih nggih. Wah, mantap. Ini langsung banyak yang pesan udah ini, pelanggan juga. Berarti jualannya udah dari tahun 2005 sampai sekarang ya? Wah, berarti udah berapa tahun itu, Bro? Hitung sendiri itu bro. Wah mantap banget. Ya udah, ini udah mulai rame bro. Ini bapaknya juga udah banyak yang mau pesan. Saya pesan yang kayak tadi ya Ibu. Oke, terima kasih banyak. Saya tunggu ceker sayap sama kepalanya. Matur nuwun. Ini bro, jadi hujan-hujan ya. Malang ini hujan sekarang. Malang ini hujan dan
makan yang kuah-kuah itu. Dan di penjelasan saya di depan tadi, ceker saya pedas, salah bro. Jadi masakannya ini beda, beda dari ceker saya pedas. Tapi request pedas atau ditambahin sambal lagi bisa. Jadi ceker sayap ini, spesial ceker sayap, tapi bukan seperti yang kayak dimasak ceker sayap pedas gitu, kata ibunya sama bapaknya seperti itu. Makanya langsung aja kita coba dulu bro, si katel. Oke. Kita coba dulu ini kuah itu. Wah. Ini lah bro. Coba-opangin cek kayak influencer ya nih. Yo. Jadi semuanya kuah ya dia. Ini kita coba kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, asam, sedikit manis, gurih asinnya pas, kayak soto tapi bukan soto bro, unik deh ini. Wah, kuah enak banget. Wow, katanya enggak pedes ini bro, kayak gini enggak pedes ya. Tapi wah, kamu kalau mau tahu empuknya bro, loh. Iki gak iso diangkat iki. Diseneni soe. Diseneni remo. Ini ya. Diseneni ambir. Ini kalau diampuk itu tandanya seperti ini, Bu. Kalau kita kecup aja udah hancur. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Masya Allah, enak banget. Kamu klik biar fokus. Bersih. Wah. Kayaknya ini rebusan lama bro. Kalau presto dia bakal hancur. Dan ini masih bertekstur loh. So, ini masih bertekstur. Dan wah. Datang ke sini sepi, baru ke dapur ini. Sekarang lon. Menggo, menggo. Sebelah kanan. Ngeri dong. Ngeri, bro. Ini yang ngeri kantel, lan. Lan bojoku. Tahun apa nih? Ngemol. Ngemol cantungi. Cuma sayangnya itu kalau ke sini itu satu, bro. Setiap kita menyebut Sri Lestari, mesti selalu kepiculuk Dewi Sri. Sri Lestari. Wah. Waduh. Ayamnya gurih, kuahnya seger. Gak bosen nih ya. Enak sayang. Kuahnya memang pedes kuahnya. Tapi kalau mau mentak pedes lagi bisa. Ini sedang kayak gini.
wah semakin ramai bro, makin banyak yang datang. Enak banget bro, kok aku ini suwe ning Malang ora roh le ono ceker iki. Orang blosok. Ceker set, ceker setan, ceker Sri Lestari bro. Banyak yang ngasih tahu bro, cuma dua kali lewat telepon habis terus. Makanya aku coba langsung kesini wes, lewat jalur orang dalam. Dan the best, cuma emang aku gak seberapa suka untuk ceker, sayap lebih suka. Tapi gak apa-apa lah, semua demi kalian semua, kok gak bisa makan wes. Tulang ya, tulang ya. Dari lawan football. Ini juga kalian makan gini tok bisa. Terus katanya jangan lupa dicelupin ke kuahnya gini. Josh. Dan juga bisa pakai nasi. Jadi kalau kamu mau pakai nasi bisa. Coba pakai nasi kita ya. Saya udah enggak makan nasi sebenarnya, Bro. Tapi enggak apa-apa, dikit aja nih. Kita campur kuahnya dulu. Oke. Okay. Nih. Pakai nasi. Pakai nasi lebih gurih, lebih enak pakai nasi. Ini bisa ditutup no istriku pakai nasi. Sayang, makan pakai nasi sayang. Dan yang terakhir, nih. Yang terakhir. Das-dasan. Wah. Kecup gue ini sih. Kecup sih. Ini. Wah, mantap nih bro. Oh, kepalanya gurih banget. Kepalanya bisa dimakan langsung. Cuma menyisakan yang tajam sedikit. Kalau nggak percaya ini ya, tak potong lagi kepalanya. Oke. Kepalanya bisa dimakan. Leher. Kulitnya ini yang paling the best. Ya. Jos gandos Mas Vicky dan teman-teman, enak banget. Cekere enak, anune enak. Ini ya. Hmm.
Ini top banget, bro. Top. Top. Berapa ratingnya dari 1 sampai 10? Ratingnya? Ya. Dari? 1 sampai 10. 1 sampai 10. 9,5. Woy. Ini 9,5, bro. Aku baru pertama kali kepala bisa dimakan sampai habis tinggal yang tajam-tajam dok dikit. Terus semuanya lumer tapi masih membentuk. Yo. Ini empuk tapi dia masih nggak hancur. Nih. Semuanya keren, kuai enak ya, performnya bagus, bersih, wah, top, harganya juga terjangkau. Buat warga Malang ya, ini pokok daerah stasiun kota lama apa kota baru ini ya? Iya bapak, ini stasiun lama atau stasiun baru bapak? Stasiun kota baru, ini stasiun kota baru bro. Buka mulai maghrib 5:30 kesini warga gitu ruame. 5:30 tunggu di sini. Warung Ceker Sayap Lestari. Sri Lestari. Saya lanjut makan, setelah makan kita akan bayar. Wah, ini rame banget, bro. Banyak yang menunggu untuk duduk. Monggo, silakan. Gantian makannya. Kita lewat mana sih? Lewat sini enggak cukup lewat situ. Langsung kita bayar. Sewu. Wah mantap bu, rasanya the best banget. Ini ya aku tadi udah langsung minta totalan. Dan ini totalnya, tadi aku makan sayapnya 3 porsi. 4 bu? Oh iya, 4 porsi, ceker 2 porsi sama kepala, nasi. Totalnya 121 dan ini antri bro. Wah malam tadi kayak belum ada yang datang ya bu ya. Baru nyampe dapur langsung amit. Gih. Mantap, wajib kalian coba ceker warung kedai Sri Lestari. Ibu, bapak, saya terima kasih banyak. Ceker saya pe enak pol. Saya terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Mas. Makasih banyak. Pokoknya sukses. Harus terjaga resep ini. Ya, wah. Kedai Sri Lestari jos 9/5 dari 10 rating ini. Oke bro, itu tadi kita udah selesai mereview warung kedai Sri Lestari. Waduh mantap, the best. Aku makan sayap, ceker, kepala, enak, empuk, ngeprul, wajur. Bumbunya enak di kedai Sri Lestari. Terima kasih aku sudah merekomendasikan ya Mas Dodit Sultan Krovel, Mas Rizky Boncel, Mas Ibnu, Mas Revi. Pokoknya orang-orang the best ini reviewnya. Atau ini, apa namanya? Rekomendasi. Sarannya. Apa ya? Rekomendasi. Rekomendasinya keren keliling, kesel. Kesel. Pokoknya terbaik buat semuanya, bro. Masih di Abduska aja, jangan terpangkat untuk jalan. Makan uang kenyang, makan kenyang pulang dengan hati senang. Jangan lupa tetap tonton video saya, subscribe dong. Biar aku lebih semangat. Punya terbaik buat semuanya, jaga kesehatan. Biar bisa tetap makan-makan jalan-jalan. Masih di Abdi. Suka jajan. Hei.